Jangan pernah izinkan pertengkaran antara suami istri berada dekat dengan anak-anak. Akibatnya bisa fatal. Anak bisa stres atau mudah mengalami kecemasan. Dan pada akhirnya, di luar rumah akan mencari kenyamanan. Lagian kenapa harus bertengkar? Beda pendapat sih boleh. Karena di dunia ini tidak ada pasangan yang sama sifat dan karakternya. Jadi, tidak ada kesempurnaan. Berusahalah memadukan antara kekurangan dan kelemahan, kemudian saling berkomitmen untuk menjadi dewasa. Agar setiap ada masalah atau tantangan yang datang, dapat dihadapi dengan penuh kehati-hatian agar tidak menggoyahkan kokohnya kebersamaan. Dan di antara kunci menikmati kebersamaan adalah pada saat masalah datang, lalu dengan lantang pasangan sama-sama berseru. Kita hadapi bersama. Bukan saling berseru, itu masalahmu. Dan bukan masalahku.